online single submission itu kita push. Nah, ketika kita push, maka peran bupati wali kota menjadi penting. Karena sebagian besar izin sebenarnya ada di sana. Maka berangkat pengalaman dari kawasan distrik Kendal waktu itu, Perdana Menteri Singapura datang, Pak Presiden datang, saya harus meng-arrange itu baik-baik, cepat-cepat, karena butuh speed up. Deregulasi, debirokratisasi perizinan, is a must. Ini kalau tidak dilakukan, tidak akan mereka datang, ekonomi tidak akan tumbuh. Nah, setelah kemudahan-kemudahan yang diberikan, maka saya pergi, Pak. Bu Menlu memfasilitasi kami, duta besar duta besar negara sahabat kita undang Jawa Tengah Lapana. Kami ikut promosi ke banyak negara. Kami sampaikan kemudahan-kemudahan dan lokasi-lokasi. Dan biasanya nanti mereka akan punya program masalah land acquisition. Nah, yang disinilah kemudian peran kawasan industri menjadi penting. Maka kawasan industri Kendal itu sebenarnya apa masterpiece yang kita mau coba dorong untuk menumbuhkan ekonomi sehingga mereka masuk gampang. Apa pesannya Pak Jokowi kan begini, bisa nggak sih izinnya 3 jam gitu ya? Bisa nggak? Sebenarnya kalau sudah di kawasan industri, izin dasarnya sudah selesai. Maka Anda tinggal masuk mana sana, masuk mana sih. Dan tugas kami dengan apa namanya Dinas Penanaman Modal PTSP ini, satu pintu ini, mereka tugasnya support.